sosok yang ku tunggu. Hey kamu, berdebar jantung ini saat kau sontak menatapku. Memang kamu gadis impianku, nanan sempurna, dan kini kau ada tepat di hadapku, cantik luar biasa. Sampai kayak gini. Hah? Tapi kan gua udah nyanggupin. Makanya next time lu kasih tahu kita dulu, oke? Okay? Jangan seenak jidat buat schedule. Gimana sih jadi manajer? Barang-barang gua kemana? Kok hilang? Serius lu hilang? Iya, ini hilang. Emang security kemana? Ada, tapi cuma ada dua. Cuman dua. Gua dari kemarin mintanya 6. Gua udah siapin budgetnya segala. Kenapa gak ada 6? Sorry, Brian. Gua janji akan lebih hati-hati lagi. Enggak. Ini udah berapa kali lu ngaku kesalahan. Gua pecat. Please, Brian, kasih gua kesempatan. Gua gak bakal narik omongan gua. Gua janji akan lebih hati-hati lagi. Enggak. Brian, please. Enggak. Brian. Enggak! Keluar sekarang lo! Pernah gue tahu. Sekali cinta sama Brian, selamanya Brian. Gue fans berat MBM sampai gue jadi nenek-nenek. Aduh, ngagetin aja sih lo. Woi, ceriah amat tuh muka. Ya dong, kan kemarin gue abis nonton MBM. Lo kayak gak tahu aja, MBM tuh bikin hidup gue lebih berwarna.
Aduh, Dinda, bye-bye deh lo. Ntar ya, saking terpesonanya sama MBM, lo lupa lagi dunia sekitar lo. Yang enggak lah. Buktinya nih, gue masih inget makan, minum, mandi, sekolah. PR matematika hari ini? Nah, hari ini? Iya, Dinda. Yaudah deh, gue cepetan dapet. Thanks ya, Li. Untung aja tadi lo ngasih tahu gue, jadi gue bisa ngerjain ngebut ya di kelas PR-nya. Ah, makasih doang lo. Imbalan buat gue-nya mana? Ya udah tuh sana beli mie ayam, gue yang traktir. Asik. Cari cowok doang sih. Kenapa gue nggak dilahirin jadi cowok aja sih biar bisa jadi manajer MBM? Apa gue ke Korea aja ya? Operasi plastik. Lo tuh ya nggak bersyukur banget sih jadi cewek. Abisnya gue tuh pengen banget jadi manajer MBM. Tenang, lo jangan emong dulu. Gue punya solusi yang oke banget nih buat lo. Apaan? Apapun yang terjadi, gue akan berjuang demi cinta gue. Biarpun gue harus nyamar jadi cowok. Bodoh amat. Aduh, semuanya cowok asli. Mana keren dan maco-maco lagi. Bisa mati gaya gue di antara mereka. BM cari manajer kayak gimana ya? Mana saya tahu, Mas. Dimas nomor 10. Nomor 10. Panggil tuh. Oh. Mukanya lagi jutek aja tetap ganteng. Kok gue kayak nggak asing di sini orang, kayak pernah lihat. Tapi di mana ya? Dan kayaknya dulu cewek deh, dan cantik juga. Please jangan tatap gue kayak gitu, Brian. Aduh, gue jadi melting. Perkenalkan nama lo. Halo, Brian, Alif, Filippo. Nama gue Dinda. Dinda. Kok? Nama gue Dimas. Gue Dimas. Terus motivasi lu ikut audisi ini apa? Pengen jadi manajer band yang baik. Gue lagi ngamut. Ya. Lu bakal ngelakuin apa supaya gue mood lagi? Dengan cinta. Cinta? Maksudnya gini, Kak. Tiap orang itu pas bangun selalu inget sama tujuannya. Jadi hal apa yang mau diraih dan apa yang mau dilakukan itu semua dijalanin pakai cinta. Yuk, ikut kita. Ngomongin yang lain. Pengumuman buat semuanya, MBM udah menemukan manajer baru. Dimas. Ya, gagal. Yuk, cabut. Yuk. Ya. Boy. Please, kasih gue kesempatan sekali aja jadi manajer lo.
mana budek ya? Gue bilang apa? Lu dipecat! Ya? Dan sekarang kita udah punya manajer baru. Dimas. Yuk, masuk yuk. Liatin aja. Gue gak bakal ngebiarin dia gantiin posisi gue sebagai manajer. Sebelum kamu jadi manajer MBA, lu harus tahu rahasia usahanya MBA. Rahasia besar. Iya, rahasia. Rahasia yang kalau kebongkar, itu bisa MBA bisa hancur. Kenapa sih? Kalian punya bisul? Atau... Yaudah, gak usah banyak nanya lo. Yang penting sekarang lo jadi manajer baik. Dan jauhin gue jadi cewek. Jangan sampai gue kesentuh. Kenapa? Bisa gatal-gatal, muntah, bahkan demam. Kesian juga yang jadi cewek lo. Ntar gandengan, lo nya alergi. Gitu deh. Gitu deh. Sudah. Lo langsung cabut, bro. Iya. Mau ngerjain PR. Anak suara JT ya. Brian kok langsung akrab gini ke gue? Mana Brian yang kemarin-kemarin angku dan gak mau gue salamin tangannya? Brian, gue ada ide deh buat sembuhin gatel-gatel lo. Ya coba aja, manajer gue sebelumnya juga gak berhasil kok. Ya coba aja, semoga aja berhasil. Yaudah, gue balik ya. Bagus ya, telah 15 menit dari jadwal latihan. Ya kan lo tau sendiri, pas dari Jakarta gimana? Push up. Push up. Biar gak telat lagi. Yuk. Guys, ada baiknya sebelum perform kita berdoa dulu. Dan kita gak pernah berdoa sebelum malam. Iya, kalau sama gue beda. Tunggu apa lagi? Ayo. Tunggu apa lagi? Hei, udah berapa kali? Lu? 20. 10 kali aja. Kok lu pilih kasih sama Brian sih? Brian muncul duluan. Beda berapa detik lu, ya kan? Nah, push up. Ini push up. Wah, kok kayak gini terus? Ben gue bakal maju. Kenapa lu? Jadi baik banget cewek nekat. Wah. Nih, minum. Obat gatal. Udah minum. Gua kan udah janji mau nyembuhin lo. Masih ada 5 lagu lagi yang harus kita bawain. Gimana nih, Brian? Cuma aja. Tuh. Gila-gila banget, bro. Boleh, bro. Berangkat. Gua gak bilang boleh ya. Hati-hati. Ternyata dia tuh beda sama orang lain. Ini orang spesial. Bentar. Aduh, mesti pinter-pinter cari waktu buat ngerjain PR nih. Mana gurunya galak banget lagi. Aja. Menurut gua alergi lo cuma sugesti aja. Kalau sugesti dari dulu gua coba hipnosis, tapi nggak mempan juga. Tuh, lo gegatel. Bro, lo kan cowok bukan cewek. Ya iyalah gua nggak gatel. Oh iya, lupa. Itu alergi lo, menurut gua itu kayak bisa disembuhin deh. Ya, tergantung kemauan lo aja. Ya, sudah tahu deh. Balon, balon! Ih, balon pinknya lucu banget. Lu suka balon pink? Masa gue?
ponakan gua suka balon pink. Oke, jadi lu mau beli? Bang! Tuh, balon yang pink berapa harganya, Bang? 10.000 deh.